Mineral. Buh, segernya. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Selama satu jam, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono X. Usai pertemuan, Presiden langsung kembali ke Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta dan hanya melambaikan tangan kepada media. Sementara itu, pihak keraton menyebut pertemuan keduanya merupakan hal biasa dan meminta pertemuan itu tidak dikaitkan dengan pemilu 2024. Selamat siang teman-teman, tadi Bapak Presiden berkunjung ke keraton. Ini kan memang sudah hal yang biasa, kalau beliau sedang di Jogja dan ada waktu, biasanya memang bersilaturahmi kepada ngaso dalem begitu. Tadi kurang lebih bertemu selama satu jam, pertemuannya tertutup. Jadi saya kalau ditanya ngobrolin apa, saya nggak tahu. Tapi cuman ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak-enggak lah gitu kan. Memang ngaso dalem dengan Bapak Presiden kan sering bersilaturahmi gitu aja. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons pertemuan Presiden Jokowi bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta. Ganjar menyebut tak mempermasalahkan pertemuan itu. Ganjar Pranowo mengatakan siapapun bisa bertemu dengan Sri Sultan termasuk pasangan Capres-Cawapres 1, 2, dan 3. Apa-apa, siapapun boleh ketemu. Memang waktu saya bertemu Sultan dengan Ngerso Dalem, saya kebetulan yang diterima pertama saat itu dan diskusi hampir 2 jam begitu. Saya tidak menyangka panjang sekali, banyak sekali pesan-pesan moral berbangsa, bermasyarakat yang sangat baik. Mudah-mudahan semua calon yang ada di sana atau siapapun tamu yang datang juga akan mendapatkan pesan yang sama bahwa Republik ini mesti dikelola dengan baik, mesti dikelola dengan penuh integritas dan belalah rakyat gitu ya.